Di tengah kesibukannya, anggota DPR RI dari Komisi 8 Fraksi Golkar Dapil Jambi, Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus, HBA, menyempatkan diri untuk menghadiri dalam kegiatan makrab atau masa keakraban Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemudi Alumni As'ad Jambi bertempat di Danau Tangkas, Balai Pelatihan dan Pertemuan Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekenan Kabupaten Muara Jambi pada Sabtu. Pada kegiatan makrab Impaja ini, terlihat mantan Gubernur Jambi yang juga alumni As'ad ini menceritakan sejarah hidupnya dan memberikan motivasi kepada Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemudi Alumni As'ad Jambi untuk menguasai dunia. Harus bisa menguasai bahasa seperti bahasa Arab dan Inggris. Kegiatan bertajuk Peran Santri di Dunia Politik, terlihat perwakilan-perwakilan Impaja melontarkan pertanyaan yang bagus serta menarik, sehingga langsung dijawab oleh Senator RI asal Jambi ini dengan tegas dan dimengerti oleh Impaja. HBA mengatakan, alumni As'ad berkumpul di Danau Tangkas dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi dengan adik-adik yang baru tamat dan akan masuk ke perguruan tinggi. Senator RI ini juga menuturkan ada beberapa hal yang menarik pada saat penyampaian sambutan adalah pemikiran-pemikiran dari alumni As'ad yang bagus. Pertama, bersyukur pada sore hari ini saya menghadiri acara di Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muara Jambi. Dan yang menariknya adalah di sini adik-adik kita, anak-anak kita, tamatan alumni As'ad berkumpul di sini dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi dengan adik-adik kita yang baru tamat, baru masuk perguruan tinggi. Mereka berdiskusi dan menjadi karavan di sini. Tempat wisata yang berada di Danau Tangkas. Dan ada beberapa hal menarik pada saat saya menyampaikan tadi. Pemikiran-pemikiran tentang dari mereka yang bisa menjadi jadi menjalankan agar menguasai bahasa. Saya mengatakan saya selama ini. Kekurangan kita adalah apakah itu bahasa Inggris? Sementara itu, Sulaiman, Ketua Umum Impaja, mengucapkan rasa bangga karena HBA selaku alumni Pondok Pesantren As'ad saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI dan bisa menghadiri acara makrab Impaja ini. Ia berharap semoga HBA selalu sehat, sukses di dunia maupun di akhirat. Sulaiman, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemudi Alumni As'ad Jambi, kami sangat bangga karena Pak Hasan Basri Agus selaku alumni As'ad dan sekarang masih menjabat DPR RI dapat menghadiri acara makrab kami masa keakraban Impaja ini. Kami sangat bersemangat ketika beliau mengabari kami akan hadir pada acara makrab ini karena beliau sangat menjadi pemimpin yang dari alumni As'ad, pemimpin yang sangat-sangat berjiwa santri karena beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren As'ad. Kami dari segenap pengurus Impaja sangat berterima kasih kepada Pak HBA telah menghadiri acara kami, telah banyak menyumbang ilmu beliau yang telah mengisi materi tadi tentang peran santri di akun politik. Terlihat mantan Bupati Sarolangun ini memberikan buku HBA Berselancar di Dunia Impian kepada Ketua Impaja, sekaligus Impaja memberikan cenderamata kepada HBA. Dari Kabupaten Muara Jambi, Jambi, Muhammad Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.